Memasuki usia yang ke-19, pemerintah Kota Depok terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Komitmen dukungan itu ditunjukkan oleh pemerintah Kota Depok melalui berbagai fasilitas, baik tempat pelatihan, berbagai event, perizinan, hingga sertifikasi halal dan hak atas kekayaan intelektual. Wali Kota Depok, Muhammad Idris menuturkan, UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, sebab 65% produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Depok disumbang oleh UMKM. Ya, tentunya kita sebagai pemerintah hanya memberikan, memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan usaha-usaha mereka, baik dari sisi produknya maupun dari sisi distribusinya tentunya. Nah, ini sangat terkait dengan pemangku-pemangku kepentingan yang lainnya. Misalnya ada aturan perundangan yang mengamanahkan peraturan pemerintah agar pasar besar menyediakan 2% dari luasan lokasinya untuk dijajakan usaha-usaha UMKM ini. Ini sudah dilakukan di beberapa tempat.